Mungkin boleh berikan tepuk tangannya yang meriah sekali lagi untuk Ibu Niki Widiawati serta Kak Rau. Untuk Kak Rau, waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, senang teman-teman melihat semangatnya dan Alhamdulillah sudah kedatangan Ibu Dirut juga. Mungkin sebelum memanggil Ibu Dirut ke panggung, kita saksikan dulu video dari PT Pertamina itu. Ini cerita hari-hari di desa kami, Desa Energi Berdikari, desa yang penuh dengan energi kebaikan. Kini, dengan kekuatan energi angin dan surya, kami bisa menikmati listrik di desa. Semua ini dijaga oleh pahlawan desa berdikari agar warga dapat terus tumbuh. Energi yang juga menggerakkan tambak di desa. Hasil ikan dan udangnya jadi berlimpah. Hati riang, keluarga pun senang. Tabunganku berkelima. Kalau ini teknologi mikrohidro mengalirkan energi baru terbarukan untuk menyalakan semangat para warga. Sekarang luar dan lingkungan terang. Belajar jadi lebih menyenangkan. Ini jagoan kita si Bejo. Soal kehebatan jangan ditanya. Kasih tahu ya. Dari si Bejo, kita bisa menghasilkan energi biogas yang ramah lingkungan, sehingga limbah ternak termanfaatkan. Selain itu, ada juga energi dari limbah organik rumah tangga. Memanfaatkan sampah menjadi gas metana dapat membantu kita memenuhi kebutuhan. Ekonomi juga ikut terbantukan. Warganya sejahtera, alamnya terjaga. Kami janji akan terus tumbuh dan menjaga energi kebaikan demi masa depan yang berkelanjutan. Kami hanyalah satu dari puluhan cerita energi kebaikan di Indonesia yang akan terus tumbuh menjadi lebih banyak desa energi berdikari selanjutnya. Dengan semangat untuk terus membangun negeri, kini puluhan desa telah tumbuh berdikari. Ribuan keluarga terbantu secara ekonomi bersama berkontribusi menekan emisi Pertamina Energizing You. Baik teman-teman, setelah kita sudah saksikan uh, video dari desainer Ubidi Kari, uh, mungkin langsung saja kita mengundang Ibu Nika Udiwati selaku Dirut Pertamina. Mungkin sesi ini akan dibuka dulu Bu dengan presentasi dari Ibu ya. Mungkin silakan Bu untuk uh, mikrofonnya. Uh, di sini aja. Ya, di sini aja Oke. Baik, uh, terima kasih Mas Raul. Uh, sebelumnya saya ucapkan selamat nih kepada rakyat Merdeka, Pak Kiki dan tim, dan juga SRE, Mas Rauf dan tim, uh, atas terserangganya acara ini. Ini acara yang bagus sekali. Dan saya melihat animo luar biasa. Tadi saya dengar katanya dari kapasitas 400 ini sampai membludak sampai 500 orang. Jadi selamat untuk untuk semua adik-adik yang mendapat kesempatan yang sangat baik pada acara uh, pada pagi hari ini. Tepuk tangan semua dong. Supaya semangat. Oke, okay, jadi uh, dari yang disampaikan panitia, saya ingin share beberapa hal nanti mungkin detailnya kita bisa uh, diskusikan dan ini sangat menarik agendanya ya yang akan dibahas tema yang dibahas ini adalah terkait dengan energi energy transition dan uh, dari Pertamina tadi kalau dilihat kok Pertamina tadi menggambarkannya bukan tentang bisnis oil and gas gitu ya, tapi video yang kami sampaikan adalah video tentang desa energi berdikari yang dijalankan oleh Pertamina. Ini message-nya sebetulnya adalah bahwa transisi energi, bahwa pencapaian net zero emission ini menjadi tanggung jawab kita bersama sampai level desa, sampai level masyarakat ini bisa memberikan kontribusi jadi, bukan hanya perusahaan-perusahaan energi seperti Pertamina yang bisa memberikan peran dalam transisi energi ini, tapi seluruh masyarakat, termasuk adik-adik semua, bisa memberikan kontribusi nyata untuk transisi energi dan pencapaian net zero emission. Ini ada beberapa slide yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, mungkin kita coba lihat kenapa energi ini menjadi sangat penting. Setiap orang setiap hari sekarang yang dibahas adalah mengenai transisi energi. Jadi kalau kita lihat energi adalah merupakan driver utama untuk seluruh aktivitas yang kita lakukan dan menjadi driver utama juga untuk pertumbuhan ekonomi. Kita bisa lihat mulai tahun 2000 saja sampai dengan sekarang Pertumbuhan ekonomi itu signifikan karena sebetulnya ditopang dengan supply energi yang sangat beragam sumbernya. Jadi, pertumbuhan teknologi dari hari ke hari ini bisa menemukan beberapa sumber energi atau primary energy yang bisa digunakan oleh kita semua. Namun, dari sisi lain Energi ini menjadi kontributor utama terhadap greenhouse gas, greenhouse gas emission secara global. Ini terjadi di semua negara. Dari slide ini bisa terlihat bahwa 83% greenhouse gas ini dikontribusikan dari sektor energi. Di mana sektor energi yang besar nih tiga yaitu satu sektor energi untuk power, yang kedua adalah untuk transportasi, yang ketiga adalah untuk industri, di mana masing-masing ini memberikan kontribusinya kurang lebih sepertiga, sepertiga, sepertiga. Bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia 61 persen energi ini menjadi kontributor dari greenhouse gas ini. ini. Jadi sebagian lagi adalah dari gas metan dengan adanya deforestasi yang terjadi. Jadi kalau kita bicara mengenai net zero, ada sektor energi, ada sektor lingkungan yang berperan. Nah kita sekarang bicara tentang sektor energi. Next slide. Bagaimana sebetulnya Indonesia? Jadi kalau kita lihat sebetulnya setiap negara itu memiliki tantangan dan peluang yang berbeda-beda dalam hal transisi energi. Ada negara yang masuk kategori sudah energi secure. Dia sudah bisa menyediakan, memenuhi kebutuhannya seperti Amerika, seperti Arab Saudi. Di mana dari sisi kontribusi terhadap emisi global, negara-negara ini memberikan kontribusi 22 persen, jadi tinggi ya negara-negara ini bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tapi juga kemudian bisa sudah ekspor ada juga negara-negara yang dia masuk kategori energy exposed country seperti Jepang Jepang itu negara yang banyak sekali manufaktur di sana industri berkembang di sana tetapi kebutuhan energinya masih ditopang sebagian besar dari impor sehingga sebetulnya dari sisi energi dia terekspos ada resiko di situ negara-negara ini memberikan kontribusi adalah sekitar 13 persen ada juga negara yang dia masuk kategori emission intensif jadi memberikan karena kegiatan aktivitas usaha dan kesehariannya ini mengkonsumsi fosil energi seperti Cina ini memberikan kontribusi sekitar 40% dari Global emission nah Indonesia nih masuk kategori yang mana Indonesia, Brazil ini masuk kategori yang disebut adalah naturally endo country. Apa itu? Negara yang hari ini sebagian energinya masih diimport namun sebetulnya memiliki sumber daya alam untuk diproses menjadi energi. Jadi kita ini diberikan berkah gitu dari Allah. Ada banyak sumber energi di Indonesia yang bisa dikembangkan sehingga kita sebetulnya bisa tidak lagi tergantung dari energi impor. Indonesia dan negara yang masuk di dalam mature and country ini memberikan kontribusi karbon emisi sekitar 5%. Jadi kalau kita lihat setiap negara itu punya yang namanya emission per kapita. Emission per kapita Indonesia masih di bawah rata-rata dunia. Berbeda dengan negara-negara lain, negara maju yang sangat tinggi. Nah, di sisi lain, sebetulnya Indonesia bisa memberikan peran, karena sebetulnya dari karbon emisi per kapitanya juga relatif rendah. Namun, sebagai negara, ini juga memiliki uh, potensi yang luar biasa. Indonesia ini adalah menjadi the second largest low cost untuk nature-based solution, karena kita memiliki cakupan hutan mangrove ini kedua terbesar di dunia sehingga 15% paru-paru dunia itu bisa difungsikan ini di Indonesia ya dari coverage tadi. Kita juga menjadi the first the fauna juga ini sangat luar biasa. Itu yang uh, dari sisi naturalnya. Jadi secara alam kita memiliki kemampuan untuk menjadi paru-paru dunia untuk mengurangi karbon emisi ini. Nah yang kedua adalah kita sebelum tahun 2002 itu adalah sebagai net exporter oil and gas. Jadi kita sebetulnya memiliki reservoir. Jadi sumber-sumber ini kan sekarang sudah diproduksi ya, sudah di lifting. Jadi banyak yang kosong. Nah kita sebut reservoir. Reservoir yang sudah kosong ini yang sudah tua ini sebetulnya bisa digunakan untuk carbon capture. Menangkap karbon kemudian diinjekkan disuntikan untuk disimpan ataupun digunakan kembali. Karena ini kemudian bisa digunakan untuk menaikkan lagi produksi oil and gas ya CO2 ini. Nah kita ini mempunyai hitung-hitungan awal ya Pertamina dengan uh, beberapa global company potensinya itu mencapai 400 gigaton. CO2 Indonesia ini. Jadi potensinya juga sangat besar. Dan yang ketiga adalah untuk melakukan transisi energi. Sekarang kita berpindah ke elektrifikasi. Memerlukan baterai. Nah untuk baterai ini ada mineral esensial yang diperlukan. Salah satunya adalah nikel. Dan Indonesia adalah negara terbesar. Ada hampir 24 persen cadangan nikel dunia itu ada di perut bumi Indonesia. Jadi kalau kita lihat dari sisi natural base-nya kita juga punya potensi, dari sisi reservoir di dalam perut bumi juga kita punya potensi untuk menurunkan karbon emisi, dan kita punya mineral esensial untuk bisa mensupport ke arah transisi energi dalam bentuk electrification. Jadi sebetulnya negara kita ini kaya, namun bagaimana caranya? Agar kita kemudian bisa melakukan transisi energi, namun di sisi lain adalah juga memenuhi kebutuhan. Next slide. Kita bicara sebetulnya, kalau dari next slide, kalau kita bicara sebetulnya, ada tiga hal yang harus dipenuhi, dan tiga-tiganya ini seringkali adalah berbeda. Yang pertama, yang sangat mandatori, karena tadi energi diperlukan untuk setiap kegiatan usaha dan juga aktivitas sehari-hari, maka yang harus dipenuhi oleh suatu negara adalah ketahanan energi di dalam undang-undang energi, ketahanan energi itu ada lima yang tercapai. Yang, yang pertama adalah available, harus ada. Yang kedua adalah harus terakses. Jadi setiap masyarakat harus punya accessibility yang sama. Karena Indonesia ini kan negara asipelago ya, dengan 17 ribu pulau. Jadi kalau kita punya banyak potensi tapi adanya hanya di pulau-pulau tertentu, tidak terakses, itu belum memenuhi yang namanya ketahanan energi Indonesia. Jadi yang pertama adalah availability, yang kedua adalah accessibility. Yang ketiga adalah affordability, harus terjangkau harganya, percuma bisa diakses juga kalau tidak harganya tidak terjangkau. Oleh karena itu pemerintah kemudian memberikan subsidi dan sebagainya karena masalah affordability. Nah, yang ketiga adalah acceptability. Secara lingkungan ini harus bisa menjaga itu. Dan yang terakhir adalah sustainability, harus terus berkelanjutan ada. Jadi yang pertama tadi adalah energy security, ini harus terpenuhi. Hari ini energy security kita terpenuhi ini sebagian besar dari fosil energi. Nah kita harus melakukan shifting. Kenapa? Karena masalah climate. Semua negara termasuk Indonesia ketika Paris Agreement sudah berkomitmen untuk menurunkan ya suhu bumi ini sehingga kita harus melakukan transisi energi. Jadi yang fosil energi ini harus bergerak mulai kita turunkan. Nah yang ketiga adalah affordability. Ini penting bagi Indonesia karena kalau kita sekarang kita rubah aja semua ke energi baru terbarukan. Harganya masih relatif lebih mahal dibanding fosil energi. Sehingga akan ada masalah di affordability. Tiga hal ini yang disebut trilema. Karena kita harus melihat yang mana. Mungkin negara-negara yang apa, maju, affordability tidak lagi menjadi isu. ya, Sehingga mereka bisa fokus ke aspek lain. Tapi bagi kita, kita harus menyeimbangkan tiga-tiganya. Ini yang dilakukan oleh Pertamina. Bagaimana kita menyeimbangkan. Next slide. Nah, oleh karena itu ada tiga hal sebetulnya. Yang pertama, secara jangka pendek dan menengah dan juga seterusnya, kita harus bisa menjamin energy security. Tapi bagaimana menurunkan karbon emisinya? Ya kita harus lakukan namanya dekarbonisasi. Karena sebetulnya transisi energi atau EBT itu bukan tujuan. Itu adalah cara untuk kita semua mencapai net zero emission. Ya, jadi seringkali orang kita harus beralih ke EBT. Itu hanya satu cara aja. Untuk kita nurunin net zero emission, mengembangkan EBT ini hanya salah satu cara Itu yang nomor tiga. Tetapi yang pas, pasti sekarang, yang penting, energi yang kita gunakan sekarang, oil and gas and coal, ini harus kita turunkan karbon emisinya dalam bentuk program-program dekarbonisasi. Nah, yang kedua, kita juga harus me, harus tahu bahwa dari fosil energi ke renewable energy ada energi transisi, energi antara yang dia masih kategorinya fosil energi tapi secara emisi dia lebih rendah yaitu apa? Gas, gas bumi. Dan Indonesia memiliki cadangan gas bumi yang luar biasa. Namun untuk ini harus dibangun infrastruktur. Jadi yang kedua adalah bagaimana kita membangun uh, gas baik itu dari hulu Mistri maupun downstream agar transisi energi ini tidak memberikan disruption kepada semua kegiatan kita. Yang ketiga adalah bagaimana mengembangkan new energy. Tiga ini harus berjalan paralel karena kita tidak boleh mengorbankan tiga dari terima itu. Dari terima tadi, itu tiga-tiganya harus bisa dipenuhi. Lanjut, Ya. Nah, bagaimana kemudian uh, uh, Pertamina? Nanti mungkin dashboard lebih lanjut ya, tetapi sebagai perusahaan oleh NGS yang memang masih didominasi oleh fosil energi, program dekarbonisasi menjadi program atau prioritas utama untuk kita memberikan kontribusi kepada Indonesia untuk menurunkan karbon emisi. Dan sampai dengan akhir tahun lalu, Pertamina Group berhasil menurunkan 31% dari karbon emisi dari kegiatan usahanya. Ya, kalau kita tahu, NDC, ya, uh, nationally determined uh, uh, commitment. Itu kan 27 persen tahun lalu. Tapi kita bisa uh, melebihi target di 31 persen. Berbagai program ini menarik sekali. Dan uh, nanti kalau mau didetailkan monggo silahkan. Nah kaitannya sebetulnya dengan adik-adik uh, semua. Ini kan kelihatannya kok program-program ini adalah program-program kooperasi besar. Tapi sebetulnya setiap orang bisa memberikan kontribusi. Karena kalau kita lihat yang besar itu adalah dari sisi energi efisiensi dan energi circularity jadi sumber-sumber energi yang selama ini seperti gas buang itu kita gunakan lagi jadi di dalam kurikulum-kurikulum di university ini kan banyak dipelajari bagaimana kita meningkatkan efisiensi energi bagaimana kita bisa apa um, mewujudkan circular economy dengan menggunakan kembali ya semua yang uh, energi yang terbuang ini kita convert menjadi bentuk energi lainnya mungkin di awal itu dulu yang ingin uh, saya share jadi tadi menjelaskan Bagaimana secara Global Bagaimana uh, potensi Indonesia bahwa kita negara kaya dan kita punya opportunity yang banyak dan bagaimana secara garis besar Pertamina sebagai oil and gas melakukan uh, transisi energi untuk mendorong net Zero emission dengan tetap menjaga ketahanan energi affordability dan yang terakhir adalah penurunan karbon emisi Terima kasih, Baik, Mas mungkin o. tepuk tangannya untuk Budi. Ya, makasih Bu, mungkin menarik juga ya Bu uh, yang saya tangkap. Kayaknya kita harus bersyukur jadi orang Indonesia ya Bu, ya, dengan uh, ketersediaan uh, natural resources yang sangat melimpah, uh, sudah diberi berkah gitu kan. Kita harus bersyukur, tapi kita juga harus pelajari dan terus uh, ya, terus uh, ber, berusaha untuk memanfaatkannya semaksimal mungkin, begitu Bu. Nah, mungkin uh, sebelum kita mulai talk show-nya boleh, mungkin tepuk tangan Bu, teman-teman, biar semangat yuk teman-teman. <laughs> mungkin belum pada ngantuk kan ini kesempatan akan nih sama Ibu Dirut. Nih. Nah Bu, mungkin uh, terkait dengan hal itu, mungkin yang saya ingin tanyakan, uh, satu Bu, mungkin uh, yang kita sering dengar atau sering dilontarkan oleh banyak orang gitu, ESG, sustainability, climate change, dan kita tahu kita harus berbuat sesuatu gitu. namun Uh, uh, ya tentunya izin than dan ya Bu ya untuk hal-hal tersebut dan uh, kalau diamati juga mungkin untuk khususnya Pertamina Persero uh, bisnisnya sangat luas ya Bu ada jangkauan bisnis ke macam-macam. Nah yang saya mau tanya Bu uh, bagaimana Ibu sebagai leader dari uh, Pertamina bagaimana sih Ibu memastikan adanya uh, rasa uh, kepedulian terhadap kebutuhan green kebutuhan sustainability di setiap layer perusahaan mau itu di holding turun-turun ke sub-sub perusahaannya juga dan bagaimana ibu kemudian mengemasnya itu menjadi strategi keseluruhan agar ya nanti pertamina bisa berkontribusi untuk goal tadi ibu terima kasih Bu. oke terima kasih jadi yang pertama sebetulnya yang harus kita sama-sama tahu bahwa penggunaan energi baru terbarukan bukan hanya sekedar karena ingin menurunkan karbon emisi dan melakukan transisi tapi bagi Indonesia sebetulnya adalah untuk mewujudkan kemandirian energi. Kita sekarang belum mandiri saya energi karena masih tergantung dari negara lain. Oleh karena itu di Pertamina kita mendefinisikan bagaimana peran Pertamina untuk mewujudkan kemandirian energi Indonesia. Mulainya dari mana? kita mulai dari sumber energi yang dimiliki oleh Indonesia. Itu dulu. Jadi kita coba lihat satu. Kelapa sawit. Kita ini apa Arab Saudi-nya minyak lah ya, kelapa sawit kita berlimpah. Kedua, batu bara. Orang mengatakan batu bara tuh ini kan emisinya luar biasa, tapi kan kita teknologi bisa jadi jawaban itu. Jadi yang pertama adalah yang kita miliki dulu. Yang ketiga adalah gas kita punya renewable energy lainnya apa lagi? Ada hydro. Jadi kita coba detailkan apa saja potensi-potensi yang dimiliki Indonesia agar kita mandiri secara energi. Oleh karena itu kita mulai dulu juga dari apa yang kita miliki hari ini, aset. Pertamina, asetnya adalah pertama adalah kilang. Apa yang harus dilakukan? Kita kemudian harus memproduksi pengganti BBM itu dari Sumber daya alam yang dimiliki Indonesia itu kelapa sawit. Oleh karena itu dimulailah kita program yang namanya biodiesel. Kita memproses sawit kemudian kita campur dengan solar. Itu bertahap dari mulai 2,5% 5% hari ini 35% dan secara teknologi teknis kilang yang ada di Indonesia ini bisa menghasilkan 100% dari sawit. Jadi kita tidak nanti tidak perlu lagi tergantung dan adik-adik harus tahu Mulai tahun 2019 Indonesia tidak lagi impor solar karena waktu itu kita eh, tahun 2019 30 kebutuhan solarnya sudah digantikan dengan berbahan CPO kelapa sawit kita sekarang tambah lagi eh, 5 persen 35, 35 ini makin menguatkan lagi yang masih kita import adalah gasolin nah oleh karena itu kita juga akan memulai program Gasolin ini dicampur dengan metanol. Metanol itu bisa dari batu bara, bisa dari gas alam, dua-duanya kita punya banyak. Kemudian dicampur lagi dengan etanol. Etanol itu bisa dari singkong, bisa dari tebu, bisa dari jagung. Brasil, mereka bisa mandiri energi dengan etanol dari tebu. Kita punya lahan yang banyak. Kalau singkong bisa hidup di mana-mana tentunya ya tebu dan juga jagung. Nah program ini akan kita mulai dengan 20%. Sehingga 20% import ini bisa kita kurangi. Targetnya adalah kembali lagi kemandirian energi. Kita akan terus tingkatkan dan kita punya potensi untuk itu. Jadi satu ya apa yang sumber daya yang kita miliki kemudian kilangnya ini nantinya akan kita gunakan adalah untuk memproduksi bioenergi. Ini yang akan kita lakukan. Kemudian yang berikutnya, apa semua sumber daya alam yang ada? Ada geothermal. Indonesia menjadi apa? Memiliki cadangan geothermal yang termasuk yang terbesar di dunia. Kita juga harus kembangkan di sini, ya. Nah, oleh karena itu, tadi kita yakinkan dulu, kita harus sama dulu di, di Pertamina Group bahwa kita harus melakukan upaya terbaik mewujudkan ketahanan energi dan kemandirian energi berdasarkan sumber daya yang ada di Indonesia kalau sumber daya alam itu masih menghasilkan emisi maka kita melakukan program dekarbonisasi ya jadi energinya tetap ada tapi karbonnya itu turun dan ini kita jadikan target di masing-masing perusahaan di Pertamina group sehingga dengan demikian tadi hasilnya alhamdulillah 31% itu bisa berhasil kita turunkan dan masih banyak e, potensi lainnya jadi sebetulnya dan kemudian tadi kita juga masuk ke masyarakat dengan program desa energi berdikari. Kita mengajak masyarakat untuk jadi desa energi berdikari itu ada yang e, sumber dayanya menggunakan mikrohidro, sungai yang kecil, ada dengan matahari, ada yang dari sampah, sampahnya ditrap jadi biogas, kemudian gas metannya dimasukkan ke pipa itu untuk mengganti LPG. Ada juga yang e, hybrid antara angin dengan matahari, itu ya. Ada juga yang terakhir adalah sampah-sampah plastik. Ini Pertamina sudah punya teknologinya diproduksi, diproses menjadi diesel. Ya, jadi banyak yang di sekarang itu menjadi masalah sampah, baik sampah basah maupun plastik kan jadi masalah di masyarakat. Tapi dengan teknologi kita bisa gunakan sebagai sumber energi sehingga desa desa tersebut mandiri secara energi. Jadi bukan hanya di Pertamina Group, Mas Rauf, tapi kita juga mengajak seluruh masyarakat untuk ikut berperan di dalam kemandirian energi ini. Mungkin menarik bu uh, kalau bicara soal desain energi Bidikari... dan kebetulan uh, kita saksikan tadi videonya juga ya bu ya. Dan alhamdulillah uh, mungkin teman-teman uh, yang belum tahu kita udah banyak kerjasama nih sama Pertamina di desain energi Bidikari. udah ada di uh, beberapa titik juga yang kita kerjasama dengan uh, Pertamina juga. Nah mungkin nyambung ke pertanyaan kedua saya bu yang saya mau tanya itu mungkin di sini kan teman-teman mahasiswa mungkin pastinya tertarik nih Bu mempelajari lebih lanjut mengenai transisi energi, mempelajari lebih lanjut mungkin khususnya mengenai uh, PT Pertamina gitu Bu. Mungkin yang saya ingin tanyakan satu uh, bagaimana sih strategi Ibu dalam menyiapkan uh, workforce dari PT Pertamina itu sendiri untuk menghadapi transisi energi dan kedua kira-kira gimana sih buat adik-adik di sini kira-kira kalau mereka tertarik untuk berkontribusi di sektor energi Uh, melalui uh, Pertamina, bagaimana sih Bu kira-kira tipsnya gitu? Oke, okay. yeah. Iya, jadi karena Pertamina bisnisnya dari hulu ke hilir, maka atas ag tiga agenda besar tadi kita bagi-bagi tugas. Jadi anak perusahaan uh, mana saja yang dia harus tetap di bisnis hari ini, tetapi harus turunkan karbon emisinya. Mana yang harus mengembangkan gas dan infrastrukturnya, dan mana yang harus masuk ke new and renewable energy. Jadi semuanya berjalan uh, paralel gitu ya. Bagaimana pe penyiapan uh, tenaga kerjanya? Ini tentu memang memerlukan kompetensi yang berbeda. Jadi untuk yang sektor yang tadi nomor satu ini kita uh, ini kan mengenai dekarbonisasi. Semua upaya dilakukan gitu ya. Baik itu tadi energi efisiensi, energi security semuanya kita lakukan. Nah untuk yang jadi masing-masing ini berbeda-beda Mas Rauf. Jadi kita sekarang memang fokus untuk penyiapan uh, tenaga kerja. Uh, kita juga kerjasama dengan beberapa perusahaan uh, Global ya untuk menyiapkan ini karena memang ini menjadi uh, PR besar ya bagi seluruh dunia tidak ada yang siap untuk transisi ini belum lah yang siap jadi ini kita lakukan uh, bersama-sama khususnya kemarin di b20 kita juga melakukan ya salah satu uh, apa challenge kita tuh yang beratus satu adalah teknologi ya jadi PR bersama nih jadi ini uh, untuk adik-adik Teknologi untuk memproses sumber daya yang kita miliki menjadi sumber energi. Ini harus di, uh, dimiliki. Yang kedua adalah pendanaan. Aspek pendanaan sangat penting karena untuk teknologi yang relatif baru ini tentu memerlukan dan ini sum, apa namanya support dari berbagai negara sudah banyak nih, Mas Rauf. Nah ini yang ketiga tugas kita bersama. Bagaimana kita menyiapkan uh, sumber daya? manusia untuk siap gitu ya melakukan itu. Jadi program-program yang seperti ini saya rasa sangat bagus sekali karena memberikan edukasi sekaligus memberikan semangat bahwa kita semua bisa terlibat secara langsung dalam transisi energi ini. Nah Pertamina sendiri sebetulnya selain tadi kerjasama dengan SRI ya untuk beberapa program kita juga bekerjasama juga dengan beberapa universitas lain. Setiap tahun kita juga memberikan beasiswa itu namanya beasiswa Sobat Bumi yang dikelola oleh Pertamina Foundation adalah untuk mahasiswa-mahasiswa yang memang memiliki ketertarikan dan kemudian sudah mulai memberikan kontribusi terhadap isu lingkungan ini kita berikan beasiswa. Jadi per tahun sekitar 400 orang kita berikan dan ini sudah berjalan beberapa tahun. Ini terbuka untuk untuk semuanya, terbuka untuk semua jurusan ya, Sobat Bumi ini. Selain itu kita juga ada beberapa program dalam bentuk apa? award ataupun lomba-lomba yang kita berikan lah. Challenge ini kita berikan ke anak-anak muda. Juga kita bekerja sama dengan pemerintah dalam bentuk Patriot Energy gitu ya. Jadi anak-anak muda ini kemudian disebar ke desa-desa ke daerah-daerah untuk mencari sumber-sumber energi yang dimiliki di daerah tersebut. Jadi banyak sekali uh, yang bisa dilakukan uh, kontribusi dari uh, adik-adik semua dan kita memang bersyukur ya secara demografi kita ini uh, luar biasa karena 60% adalah anak-anak uh, muda dan tentu kita berharap ini ikut terlibat, ikut berpartisipasi aktif di dalam uh, pencapaian zero emission ini. Baik, terima kasih ibu mungkin tepuk tangannya untuk Bu Nika teman-teman sekalian. Hmm. Oke okay, teman-teman mungkin itu saja bu pertanyaan kalau dari saya tapi saya mau buka kesempatan bagi teman-teman yang ingin bertanya langsung ke Ibu Nika mungkin silakan bagi yang ada yang bertanya. Oke okay, mungkin ada dua di sini mungkin boleh maju ke depan uh, teman. -teman. nah di situ nah ah, ya, betul ya Silakan mungkin dikenalin dulu dari mana namanya siapa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uh, selamat siang, Bapak Ibu kawan sekalian. Saya Alvis Ramadan dari Teknik Kimia USU SRI. Juga, jadi pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, sama-sama uh, kita saksikan tadi ada pengembangan desa berdikari di Pertamina. Nah, pertanyaan saya, kenapa dalam desa berdikari Pertamina itu hanya uh, PLTS, kemudian biogas? kenapa tidak ada pemanfaatan biomasa? Padahal kalau misalnya kalau misalnya alasan tidak dimanfaatkan biomasa itu karena adanya emisi CO2, biomasa ada juga bisa digunakan dengan fermentasi contohnya dan itu tidak menghasilkan emisi CO2. Nah, kenapa tidak memanfaatkan biomasa? Karena kalau misalnya di pedesaan Justru potensi biomasa itu kan juga sangat besar, ibu. Maksud saya seperti itu. Pertanyaan kedua, sebelumnya mohon maaf, di materi sebelumnya tadi saya mendengar dari pupuk Indonesia itu ada menjelaskan tentang lagi pengembangan bahan bakar dari hidrogen. Nah, kemudian dari Pertamina tadi dalam pengembangan bahan bakar e, biodiesel dari kelapa sawit. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Pertamina dalam menanggapi tentang sinergitas dan kolaborasi dengan... Perkembangan bahan bakar alternatif tersebut. Terima kasih. Ya, langsung aja bu, silakan. Terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi ya, yang pertama, biogas, biomass itu masalah pilihan. Jadi kalau kita mau mengembangkan suatu energi, maka harus kita pastikan sumbernya itu suplainya itu kontinu. Biogas itu adalah yang kita buat sampah basah kita tutup, gasnya itu kita alirkan ke rumah-rumah melalui pipa. Jadi continuous supply-nya itu ada sepanjang sampahnya itu ada. Biomass ini adalah di akan dibakar. Jadi dibuat menjadi wood pellet kalau dari kayu, kalau dari sampah juga bisa dibuat menjadi apa tuh RKF namanya dan ini dibakar. Di incineration. Artinya apa? Harus ada sumber lagi yang akan continue, jangan sampai dibakar, Terus nanti berkurang atau tidak, continue. Jadi, kita lihat potensinya. Kalau memang di satu daerah dan ini sudah kita lakukan juga untuk eh, di daerah Sumatera Utara, di daerah Riau yang ada eh, PKS, untuk kelapa sawit itu banyak sekali sumber biomass yang bisa kita gunakan untuk sumber energi karena suplainya ada dari kebun-kebun yang ada. Jadi, kalau saya selalu, kalau ditanya kenapa enggak ini bukan ini artinya atau atau tidak energi ini dan apapun yang ada jadi bukan atau pilihannya dan ya apapun yang kita punya kita bisa jadikan sumber energi tapi pastikan supply-nya itu continue ada karena energi tidak boleh berhenti sedetik pun ya jadi itu satu nah mengenai hidrogen mungkin uh, siapa Mas Rustam uh, ada slide yang uh, pertamina apa saja yang dilakukan mengenai hidrogen ada tiga inisiatif Pertamina yang sudah kita lakukan hari ini adalah kita mengembangkan green hydrogen dari geothermal. Karena hari ini kalau dari uh, next slide, next slide, no yang bulat, next slide. Nah ini dia. Ya, jadi kalau kita lihat uh, setelah geothermal ini hydrogen, karena hydrogen ini kita proses, kita produksi dari geothermal. Jadi green hydrogen. Kita sudah membuat di Ulu Belu untuk hidrogennya akan digunakan untuk bioenergi, untuk biodiesel. Jadi ini saling saling feeding nih. Geothermal menghasilkan green hydrogen, green hydrogennya untuk me, memproses yang bioenergi di kilang terdekat ya, yaitu Dumai dan Pelaju. Itu yang pertama. Yang kedua adalah blue hydrogen. Hidrogen yang kita proses dari gas alam, dari processing gas alam. Itu di kilang-kilang ini sudah juga kita produksi green hydrogen. Nah yang ketiga ini yang akan kita kembangkan yang tadi bersama Indonesia adalah green hydrogen yang dari sumber new and renewable energy lainnya yaitu solar. Dari uh, matahari ya solar PV itu yang akan kita bangun dan akan kita kembangkan di daerah di kawasan uh, ekonomi uh, Arun di sana adalah green hydrogen dari solar PV. Ya, jadi kita sudah masuk ke sana. Ini memang future energy karena kalau kita bilang uh, emisi, ini hidrogen ini emisinya tidak ada khususnya untuk green hydrogen ya. Uh, jadi ini tentu akan menjadi energi masa depan uh, dan dari sekarang kita sudah mulai kembali lagi dimulai dari apa yang sudah kita miliki hari ini. Kita kembangkan, kita diversifikasi produknya ke hidrogen. Cukup? Baik bu, ya mungkin ya kasih mungkin oh ya masih ada satu lagi mungkin boleh cepet aja silakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Samuel Nason Zaidan, saya dari SMA Islam Cendekia Muda Bandung. Uh, saya mau nanya satu aja sih Bu, soal yang tadi biodiesel. Kan uh, pertama pertanyaan ini lagi fokus ngembangin biodiesel yang berbahan dasar sawit ya. Nah, Pertanyaan saya, apakah pengembangan biodiesel sawit ini tadi? Kan, Ibu sempat bilang sebenarnya bisa kalau kita 100% dari biodiesel sawit ini, kira-kira stoknya bakalan cukup kah? Sama, apakah nanti, apakah harus kita, misalnya, ambil lahan baru lagi untuk kelapa sawit kah, atau tidak sama yang kedua tuh, apakah? Pertamina juga melirik sumber biodiesel lain seperti aga yang dia tuh notabene bisa uh, menyerap karbon dioksida yang lebih banyak. Uh, kalau dari saya sih seperti itu. Terima kasih bu. Oke, okay, terima kasih. Ya, yeah. jadi uh, kalau kita cara bicara biodiesel itu ada sekarang tuh sudah dikembangkan yang sudah proven tuh dua generation teknologi dan yang sedang dikembangkan yang uh, Third technology. Jadi yang first generation itu adalah yang dari sekarang kita gunakan nih. Jadi memproses dari CPO menjadi FAME kemudian dan juga RBDPKO jadi diproses gitu ya. Si warnanya itu dihilangkan, baunya dihilangkan. Nah itu adalah yang first generation jadi dari kelapa sawit itu yang kita gunakan sekarang. Yang second generation adalah sebetulnya dari used cooking oil minyak jelantah. Ini second generation. Sudah uh, di kilang kita yang di Cilacap, ini sudah bisa menggunakan used cooking oil. Namun supply used cooking oil kita belum bisa uh, continue supply ini. Karena kan pelunya besar. Karena mungkin rebutan sama ibu-ibu rumah tangga ya agak susah used cooking oil. Tapi uh, Singapura itu sudah punya pabrik uh, biodiesel dari yang second generation dari used cooking oil supply ininya mungkin dari Indonesia juga. Jadi ini tantangan bersama. Bagaimana kita harus bisa mengembangkan supply chains untuk minyak jelantah agar bisa menjadi sumber. Karena tadi pertanyaannya bagus. Kalau kita terus-terusan menggunakan kelapa sawit, nanti hutan kita makin berkurang dong. Oleh karena itu, silkurer ekonomi ini harus kita jalankan. Jadi, Yusuking Oil harganya ya, kalau yang namanya biodiesel dari Yusuking Oil itu lebih mahal. Dibanding yang dari kelapa sawit. Nah, yang ketiga adalah yang third generation. Ini yang sedang dikembangkan adalah dari tumbuh-tumbuhan lain. Ada dari sorghum, ada dari kita punya banyak. Jadi kita bekerja sama dengan uh, Eni, ya perusahaan di luar untuk melakukan ini. Apa saja yang bisa kita kembangkan. Jadi kita akan sampai ke sana. Ini masalah waktu, tapi kembali lagi kita perlu talent talent terbaik untuk bisa serius menekuni masalah teknologi karena sumber daya alam kita banyak yang kita perlukan adalah kemampuan teknologi ini. Itu yang uh, mengenai uh, apa namanya? Uh, biodiesel ya. Terus uh, yang berikutnya tadi mengenai oh, alga. Uh, Pertamina sudah mengembangkan biokrut. Jadi alga ini diproses menjadi biokrut jadi, uh, nah kembali lagi ini masalah supply chain-nya nih, karena kan harus kering. Kalau basah ini harus ada dry, uh, dryer yang juga mahal. Dan kemudian uh, ini bagaimana mengatur mengatur supaya memang kalau kita menggunakan sumber daya alam dari dari natural base itu uh, challenge-nya adalah bagaimana mengatur supply agar selalu ada, jangan sekali panen banyak terus ketumpuk basah kena hujan jadi akhirnya kalorinya berkurang gitu. Jadi ini supply chain ya, tapi saya suka bercanda sama teman-teman. Masalah supply chain itu kita gampang aja kalau belajar tuh sama itu aja sama tukang duren Ucok kan. Duren tuh kan ada musimnya, tapi bagi Ucok, bagi si Bolang duren tuh nggak ada musimnya dan dengan kualitas yang sama. Jadi kalau kita bicara mengenai tadi supply uh, singkong, jagung ataupun uh, alge gitu ya, rumput laut ini. Harusnya bisa dong, ada solusinya tanpa teknologi yang gimana gitu ya dengan e, pengaturan. Karena kita kan mempunyai garis pantai yang sangat yang sangat luas dan alga itu termasuk yang gampang sekali dimasukkan di botol-botol kita udah coba soalnya. Tapi kembali lagi harusnya ini ada juga nih dari rekan-rekan dari ADD semua masuk ke situ deh. Kalau kita mau mengembangkan energi dari sumber daya alam yang ada tantangan kita adalah satu di supply chains. Bagaimana supaya dengan dongles bagus? Kedua adalah teknologi. Kalau yang namanya pendanaan, kalau proyeknya udah ada itu berebut dari luar tuh yang mau mendanai. Ya, mas. Gimana? Cukup? Baik. Mungkin tepuk tangannya untuk ibu dir. Mungkin sayang teman-teman waktu kita sudah habis dan mudah-mudahan ada kesempatan lain ya bu ya. Mungkin buat ketemu ibu lagi iya, di lain kesempatan. Ya, makasih. Sekali lagi bu Dirut, mungkin tepuk tangannya sekali lagi teman-teman. Mungkin dengan itu saya izin tutup ya bu. Izin tutup untuk acara ini. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih.